Operasi Hentam atau Ops Hentam merupakan salah satu operasi ketenteraan yang dilancarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia dalam usaha membendung kebangkitan gerakan pengganas komunis di negara kita, khususnya di Sarawak. Operasi ketenteraan ini melibatkan daerah kecil, Muara Tebas sebagai lokasi pertempuran yang berlaku pada Mac 1971. Ops Hentam menyaksikan keberanian luar biasa dua wira negara kita, Letnan Muda Baharin bin Abdul Jalil dan Ranger Lan Anak Gima. Keberanian dan pengorbanan mereka demi Ibu Pertiwi tetap terpahat teguh dalam lipatan sejarah ketenteraan negara kita. Dalam operasi ini, dua wira negara tersebut tanpa rasa takut dan gerun telah berhadapan dengan kira-kira seramai 15 orang pengganas komunis. Jadi dalam video kali ini, kita akan mengetahui detik-detik pertempuran dan bagaimana dua perwira kita berhadapan dengan musuh yang jauh lebih ramai dan memenangi pertempuran tidak seimbang tersebut. Teruskan menonton. Selesai sahaja melaksanakan operasi Raja Jala yang diadakan di Asajaya, rupa-rupanya terdapat saki baki komunis yang telah berjaya meloloskan diri sehingga ke kawasan Muara Tebas. Demi menjaga keselamatan rakyat di Muara Tebas pada masa itu, satu gerakan menjejak komunis telah dilancarkan. Batalion satu ranger yang berada di kem lapangan terbang Kuching telah dihantar ke kawasan itu untuk melaksanakan operasi. Satu platon di bawah arahan Letnan Baharin dengan dibantu oleh Sarjan Ambau dan Koperal Macan, Koperal Renang dan Koperal Ajit sebagai section commander. Setelah tiga hari berada di Muara Tebas, beberapa anggota diarahkan untuk menyelinap masuk ke kampung-kampung bagi mendapatkan maklumat. Akhirnya, segala maklumat risikan mengenai pergerakan anggota komunis di kawasan tersebut telah berjaya dikumpul. Pada tanggal 16 Mac 1971, satu taklimat operasi telah diadakan di base camp. Setelah semua anggota memahaminya, Letnan Baharin dan platunnya telah pulang ke kawasan perkhemahan mereka. Sewaktu perjalanan pulang itulah, beliau mengarahkan tiga orang dari unit platunnya untuk mengawasi secara lebih dekat kegiatan di satu kawasan tidak jauh dari sebuah sekolah di Kampung Gobil. Ketika menjelang senja, semasa berada di kawasan perkhemahan, Letnan Baharin telah didekati oleh Ranger Sandom Anak Embin, iaitu salah seorang anggota platunnya yang diarahkan mengawasi sebuah sekolah di Kampung Gobil. Dari laporan Ranger Sandom, terbukti bahawa ada penduduk Kampung Gobil yang telah menjadi tali barut komunis dengan menyediakan bekalan makanan kepada pihak pengganas. Bertindak pantas atas maklumat tersebut, anggota platun Letnan Baharin telah berjaya menangkap seorang ejen yang terdiri dari penduduk kampung bersama seorang anggota komunis. Manakala seorang lagi pengganas telah berjaya meloloskan diri. Tanpa berlengah, Letnan Baharin mengerahkan ke semua unit platunnya yang seramai 15 orang untuk bersedia dengan senjata dan menuju ke Kampung Gobil. Di dalam suasana malam yang pekat, mereka bergerak ke Kampung Gobil dengan penuh berhati-hati. Ini kerana komunis yang berjaya meloloskan diri itu sudah tentu telah memberitahu kumpulannya tentang keberadaan satu unit platun tentera yang berada di kawasan Muara Tebas pada ketika itu. Sampai sahaja di lokasi kejadian, Letnan Baharin terus membuat soal siasat ke atas anggota komunis yang berjaya ditangkap. Nampak gayanya, anggota komunis yang ditangkap itu langsung tidak mahu memecahkan rahsia pasukan mereka. Walaupun tanpa maklumat mengenai pergerakan anggota komunis yang lain, Letnan Baharin tetap tidak mahu membiarkan komunis terlepas begitu sahaja. Sebaliknya, beliau telah membahagikan platunnya kepada tiga kumpulan, dengan masing-masing kumpulan mempunyai 5 ke 6 anggota ranger. Tiga kumpulan ini bergerak ke lokasi yang berbeza dan tujuannya adalah untuk menjejak laluan perjalanan komunis. Di dalam kegelapan malam, ditambah lagi dengan bentuk muka bumi kawasan Muara Tebas yang dipenuhi kawasan paya, kesemua anggota unit platun bergerak dengan sangat berhati-hati dan penuh waspada. Akhirnya, misi mereka menjejak pengganas komunis telah berhasil apabila mereka menemui satu kawasan yang penuh dengan kesan jejak pengganas yang masih baru. Pada ketika itulah, Letnan Baharin bertindak mengumpulkan kesemua dua subplatunnya. Mereka mengekori jejak pengganas tersebut sehingga ianya terbahagi kepada dua kesan jejak pula. Maka pada kali ini,
dua kumpulan tersebut dibahagikan lagi. Satu kumpulan diarahkan untuk mengikut jejak sebelah kanan, manakala beliau dan Ranger Lan Anak Gima mengikut jejak di sebelah kiri. Langkah demi langkah diatur dengan cukup cermat di dalam kegelapan malam. Letnan Baharin dan Ranger Lan sudah mengetahui bahawa mereka sebenarnya sedang menghampiri komunis. Pada satu ketika, langkah beliau dan Ranger Lan terhenti kerana mereka sudah mulai melihat kelibat beberapa orang komunis dengan jarak kira-kira 40 meter daripada mereka. Meskipun dalam suasana malam yang gelap, Letnan Baharin dan Ranger Lan dapat memerhatikan bahawa komunis di hadapan mereka merupakan satu unit kompani komunis yang cukup lengkap dengan segala senjata yang ada. Mujurnya, pasukan pengganas tidak menyedari bahawa mereka sedang dipantau dan diperhatikan oleh dua pasang mata anggota keselamatan Malaysia yang berani. Gerombolan komunis terus bergerak tanpa rasa ragu-ragu. Sementara itu, Letnan Baharin dan Ranger Lan tetap mengikuti mereka secara senyap-senyap di bahagian belakang. Kedua-duanya terpaksa bersabar untuk tidak melakukan serangan ke atas musuh yang sudah mulai kelihatan. Ini kerana misi mereka adalah untuk menggempur perkemahan utama pihak pengganas. Dengan semangat juang yang membara, tanpa disedari, Letnan Baharin dan Ranger Lan telah mengikuti jejak komunis ini secara bersendirian. Sebenarnya, ketika ini Letnan Baharin dan Ranger Lan sudah agak jauh terpisah dengan anggota platun yang lain. Jadi, sangkaan mereka bahawa mereka berdua turut disertai oleh 13 anggota platun yang lain agak meleset. Sekiranya berlaku sesuatu, maka hanya Letnan Baharin dan Ranger Lan yang akan berhadapan dengan segerombolan 13 hingga 15 orang komunis pada waktu itu. Pada saat yang genting inilah, Ranger Lan Anak Gima telah mendahului Letnan Baharin untuk berada di hadapan. Beliau merupakan salah seorang bekas anggota penjejak Iban atau Iban Tracker yang diserap masuk ke Batalion Ranger. Kepakaran dan kehebatan Iban Tracker dalam mengesan jejak musuh, terutamanya di dalam hutan, memang telah diiktiraf dunia. Kepakaran dan kebolehan Ranger Lan ini juga diakui sendiri oleh Letnan Baharin. Justeru itu, Letnan Baharin sejak awal-awal lagi mengingatkan Ranger Lan agar terus berhati-hati dan bersiaga dengan segala kemungkinan. Beliau sedar bahawa mereka berdua boleh diserang oleh pihak musuh pada bila-bila masa sahaja. Menjelang siang dan mentari sudah mula menampakkan diri, Letnan Baharin dan Ranger Lan semakin berhati-hati mengekori pihak pengganas komunis. Ini kerana kelibat mereka lebih mudah dikesan oleh pihak musuh yang mereka ekori pada waktu siang. Sampai di satu lokasi, akhirnya komunis yang diekori semakin bertambah ahlinya. Rupanya di sinilah terletaknya base camp anggota komunis tersebut. Pada ketika itu, tidak semena-mena kelibat kedua-duanya telah disedari oleh segerombolan komunis yang mereka ekori. Tanpa membuang masa, pihak musuh terus melakukan serangan bertalu-talu ke atas Letnan Baharin dan Ranger Lan. Mereka berdua terus dihujani peluru dari hampir kesemua 15 orang komunis yang ada di kawasan tersebut. Dalam keadaan yang genting dan kritikal itu, barulah keduanya sedar bahawa hanya mereka berdua yang berhadapan dengan sekumpulan pengganas. Hanya mereka berdua yang bertempur dengan kekuatan musuh yang ramai. Boleh dikatakan, pertempuran ini sebenarnya jelas tidak seimbang dari segi jumlah dan kekuatan musuh jika dibandingkan dengan mereka berdua. Namun, bak kata orang tua, biar putih tulang, jangan putih mata. Membujur lalu, menintang patah. Letnan Baharin dan Ranger Lan sedikit pun tidak gentar dan tetap tenang mendepani kesemua serangan dari 15 pengganas tersebut. Dalam keadaan diserang pengganas komunis yang seakan menggila itu, keduanya sempat mengatur strategi membalas balik serangan pihak musuh. Letnan Baharin dan Ranger Lan amat sedar bahawa mereka berdua mempunyai peluru yang terhad, sedangkan jumlah musuh yang dihadapi adalah begitu ramai. Maka, taktik serangan balas yang digunakan keduanya ialah secara bergilir-gilir menghalakan tembakan ke arah pihak musuh. Cara ini didapati berkesan dan menjimatkan jumlah peluru yang mereka ada. Suasana hening hutan paya bakau, muara tebas pagi itu, telah dikejutkan oleh bunyi dentuman peluru akibat pertempuran yang berlaku di antara Letnan Baharin
dan Rangelan dengan pihak komunis. Pada masa yang sama, sebaik mendengar letupan dari pertempuran tersebut, anggota platun yang tertinggal di belakang mula mengatur gerak pantas ke arah kedudukan Letnan Baharin dan Rangelan. Tidak mengambil masa yang lama, anggota-anggota tersebut telah berada di kedudukan Letnan Baharin dan Rangelan yang berkubu hanya berdua melawan segerombolan komunis. Ketibaan mereka yang ramai menyertai Letnan Baharin dan Rangelan yang masih bersemangat menyerang itu telah menggentarkan pengganas komunis. Dengan kekuatan di pihak Letnan Baharin yang semakin bertambah, menyebabkan segerombolan komunis yang masih selamat mula melarikan diri. Manakala pengganas yang cedera dan sudah terlalu parah untuk bergerak, terpaksa ditinggalkan begitu sahaja oleh rakan-rakan mereka. Keadaan komunis yang cedera ini lebih memudahkan platun pimpinan Letnan Baharin menangkap mereka. Pengganas yang mati pula diletakkan di satu kawasan. Manakala pengganas yang cedera telah diikat, musuh yang berjaya meloloskan diri tetap dijejak oleh anggota platun yang lain sehingga mereka berjaya ditangkap. Setelah reda segalanya, barulah Letnan Baharin dan Rangelan menyedari bahawa biarpun hanya mereka berdua sahaja yang berada di barisan hadapan pada masa itu, mereka berdua telah berjaya membunuh seramai 13 orang pengganas komunis. Manakala beberapa orang lagi cedera parah. Sememangnya, taktik menembak berselang seli bagi mengelak kehabisan peluru antara keduanya benar-benar berkesan dan menepati sasaran. Sememangnya, keberanian dan pengorbanan kedua wira ini tiada tolak bandingnya. Tanpa memikirkan keselamatan diri dan risiko kehilangan nyawa, mereka tetap setia menjunjung teguh sumpah perwira. Atas keberanian yang luar biasa dan hikmat cemerlang, semasa pertempuran dengan pengganas komunis dalam Ops Hentam ini, kedua-dua perwira negara, Letnan Baharin bin Abdul Jalil dan Rangelan Anak Gima, telah dikurniakan pingat Panglima Gagah Berani pada tahun 1971 oleh Yang di-Pertuan Agong. Letnan Baharin bin Abdul Jalil merupakan anak Kelantan yang dilahirkan pada 17 Mac 1950 di Rantau Panjang, Kelantan. Beliau bersara dari dunia ketenteraan sejak tahun 1987. Setakat ini, tidaklah dapat dipastikan keadaan sebenar perwira gagah berani kita itu, sama ada beliau masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita semua. Aku ada jumpa kesan. Sekiranya anda ada maklumat tentang Letnan Baharin bin Abdul Jalil, bolehlah sampaikan maklumat anda di ruangan komen sebagai makluman kita semua. Ranger Joseph Lan Anak Gima merupakan anak Iban yang dilahirkan pada tahun 1943 di rumah Jagob Nangemuke, Katibas Song. Beliau bersara dari dunia ketenteraan dengan pangkat terakhir Korporal pada tahun 1985. Beliau sudah pun meninggalkan kita pada tanggal 26 November 2012. Mendiang telah disemadikan di Tanah Perkuburan Katolik Batu Tujuh, Kuching. Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mendiang Korporal Lan Anak Gima. Moga kisah keberanian mereka berdua menjadi contoh dan tauladan buat generasi muda hari ini. Bukan mudah menjaga kedaulatan negara yang kita cintai ini. Banyak prajurit kita yang telah gugur dan cedera mahupun hilang upaya seumur hidup. Seluruh rakyat Malaysia harus menghormati dan menghargai jasa serta sumbangan anggota keselamatan kita. Jangan ada dalam fikiran kita bahawa tentera Malaysia hanya pandai makan tidur dan goyang kaki sahaja. Tanpa mereka sudah tentu kita tidak dapat menikmati tidur lena dan hidup aman seperti hari ini. Hargailah keamanan yang kita nikmati hari ini. Jagalah negara kita semua dengan bersungguh-sungguh. Jauhkan diri kita dari perbuatan khianat dan mengamalkan rasuah yang boleh menghancurkan negara kita. Moga pihak kerajaan yang memerintah hari ini mahupun yang akan datang sentiasa cakna dan mengambil berat soal kebajikan dan keselesaan hidup kepada semua anggota keselamatan kita yang sedang berkhidmat mahupun yang sudah bersara. Terima kasih kerana menonton. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang.